kasih. Saya ingin memberi luahan rasa. Dari segi usaha, kegigihan, saya rasa kalau saya jelaskan satu persatu, berkemungkinan sesiapa saja yang menikmati hasil karya saya dekat ini yang nampak, saya rasa individu-individu dapat mempertikaikan, dapat menilaikan dari hati ke hati mengikut panca indera daripada apa yang dia nampak, sama ada kesungguhan pun kesungguhan ataupun tidak kesungguhan. Tapi pada pandangan saya, inilah saya rasa satu anugerah Tuhan yang saya rasa saya sangat bersyukur kerana saya dapat diberi kebolehan dan yang sebegini rupa yang daripada mula saya bersara, yeah, daripada tentera sampai hari ini saya mengorak langkah dalam era baru sebagai bidang seni. Kalau dulu sebagai seorang anggota tentera, oh begitu, seorang anggota tentera, saya bersara daripada tentera, lepas itu saya terlibat. Bila saya berhenti daripada tentera selama 21 tahun, baru saya terlibat dalam bidang, baru dapat menumpukan perhatian di dalam seni lukis. Jadi seni lukis ini ada sama juga dia punya perjuangan, cuma dia tak pegang biasa, dia pegang grup. Sama juga untuk negara juga, cermin negara. Ya, saya rasa macam usaha tuan untuk merakam suasana kampung yang semakin lama semakin pupus daripada senario tanah air kita ni adalah satu usaha yang patut kita raikan. Tetapi saya nak tanya, macam mana sambutan masyarakat kita, terutamanya orang yang berada untuk menyokong usaha tuan? Macam mana pendapat tuan? Okey, dari sini saya nampak takkan apa yang berlalu, saya hanya boleh bercakap bersyukur. Iyalah, iyalah. Kita bersyukur. Tetapi kalau nak ikut kepuasan dari segi masyarakat terhadap seni lukis ni, saya rasa kalau nak dibandingkan dengan negara-negara jiran, kita masih dalam jauh lagi. Jauh, saya rasa untuk mencapai 2020 dalam bidang ini, saya ingat barangkali dikecualikan. Saya rasa dia tetap akan macam gitu juga. Macam begini juga. Saya rasa ini dikecualikan. Berkemungkinan, saya cakap macam ni, berkemungkinan isu-isu lain yang besar tentang 2020, tentang seni ini masih kurang. Contoh, silakan. Contoh, cara pandangan kasar. Kalau kita tengok dalam media, dalam elektronik ataupun media cetak, saya rasa benda ini dia tidak kurang diberi perhatian. Apa salahnya kalau silakan kita beri satu minggu satu ruang, ataupun dua minggu satu ruang untuk kolam, untuk masyarakat umum, mendekati dan menghayati alam seni ini. Okey, dalam media elektronik, kalau TV, saya rasa tak ada sembang seni, tak ada. Tak ada. Sembang seni, seni lakon, seni nyanyi saja. Seni lukis ni dia orang abaikan. Tak ada. Saya ingat terlepas pandang. Terlepas pandang lah saya ingat. Terlepas pandang. Jadi apa salah kalau dia saya bukan saya nak iri hati pada seni nyanyi ataupun saya faham. Itu juga satu hiburan masyarakat. Sungguh. Yang kita tak dikecualikan mengikut seluruh dunia. Memang, tapi seni lukis, apa salah kita selit ambil 20 minit, 30 minit. Kalau sembang seni, saya tengok ni contohlah sedikit saya pergi gambaran. Silakan. Seni itu tak ada lain seni lakon dengan seni hiburan saja. Hiburan. Tapi seni lukis tak ada.
Kalau betul. Sebut seniman dalam surat khabar itu bukan seni lukis. Ya. Betul. Saya boleh fikir sendiri. Saya boleh rasa kekecewaan Tuan Abdul Ghani Ahmad ini tentang apa ni, terlepas pandangnya kerajaan kita maupun pihak-pihak berkuasa. InsyaAllah saya rasa saya boleh sampaikan pesan tuan ini kepada Menteri Kebudayaan Warisan kita, Datuk Seri Rais Yatim. Mudah-mudahan Datuk Seri Rais Yatim dapat mengambil luahan tuan ini sebagai satu apa kata pencetus kepada kesedaran semula masyarakat kita terhadap seni lukis. Silakan. Lagi satu, saya minta maaflah kalau ini saya rasa ini bukan saya tidak terlanjur, tetapi ini luahan rasa. Saya nampak sebab itu saya datang nak ambil pandangan tuan. Beri pandangan, beri pendapat. Saya rasa kalau seni nyanyi dengan seni lakon, kalau sakit perut pun semua orang tahu. Sungguh. Kalau dia pening kepala semua orang tahu. Sungguh. Dia nak pergi umrah pun semua orang tahu. Dia tak jadi kahwin semua orang tahu. Saya bukan nak dedahkan kenapa seni lukis tak didedahkan sakit perut, sakit kembung pergi umrah itu bukan maksud saya macam itu. Yeah. Kurang-kurangnya masyarakat tahu bagaimana perjuangan seni lukis. Betul. Yang sebenarnya dari akal umbi. Sungguh. Sampai berjaya ataupun tidak berjaya. Kita nak dedahkan dan kita minta sedikit perhatian yang ada perseimbangan seni termasuk seni-seni lain, kita ada seimbang. Saya akan siarkan apa ni luahan tuan ni. Cuba kita pergi jumpa orang-orang di jalanan. Kita tanya encik, minta maaf saya nak tumbangkannya. Karyawan-karyawan yang encik kenal ataupun seniman yang encik kenal, boleh saya nak tumpangkannya? Seniman yang encik kenal, cuma sebut nama. Betul. Dia akan jawab siapa? Penyanyi-penyanyi. Pelakon-pelakon. Sungguh, saya nampak ketidakseimbangannya. Keadaan apa ni, penghayatan masyarakat terhadap usaha seni ni. Kalau jumpa perjumpaan seniman-seniman, dia warga dalam TV, dalam cok apa? Bagi saya sebagai seorang seniman juga, saya rasa saya bukan seniman itu. Tuan bukan saja seorang seniman, tuan seorang apa ni, boleh kata an artist who captures the essence of Malaysian life. Dengan saya tengok di belakang ni, saya cukup teruja melihat apa ni pemandangan kampung-kampung yang kini sudah hampir tak boleh kita nak jumpa lagi dah. Rumah-rumah Melayu yang beratap daun nipah ni tak ada dah. Ini buat kata satu snapshot of our civilization, peradaban kita. Berkemungkinan lukis, saya maaf, lukis bila tengok ni rasa macam macam ketinggalan. Ya, yeah, betul. Macam ketinggalan ataupun macam seni ini tak sesuai lagi macam kini, berkemungkinan. Tapi saya nak jelaskan, inilah dia trademark. Sungguh? Ini dia trademark. Sungguh? Kita tak akan malu. Inilah dia budaya kita, trademark kita. Saya berasal daripada kampung tuan, saya tak malu ya. Nak malu apa, ini peradaban kita. Pulang tayang, pulang buat memory. Betul. Kenangan. Betul. Kalau dia tu tantri, datuk ke, datuk siapa pun. Datuk paduka ataupun raja macam mana pun. Dia masuk kampung, pulang kampung, inilah dia. Iyalah. Dia nampak ini. Ini sejarah kita. Sejarah kita ni. Kita nak dimalukan. Lepas tu, ini cermin Malaysia. Sungguh. Saya nampak ni. Alangkah indahnya. Ini khazanah alam semula jadi. Di Malaysia. Sungguh. Dengan air yang jernih. Dengan batu bata yang... Saya nampak bahawa banyak juga orang-orang kenamaan yang datang apa ni bertemu tuan di sini. Ini Pak Samad, kenal ya. Saya. Ini kita punya Nash. Ini Tan Sri Jin Samsudin. Datuk Hussein Anas. Datuk Hussein Bapak Anas. Bapak Yuniza Hussein. Ya. Ini waktu saya pergi PG Island. 2009. Ya. Masa buat exhibition di sana. Saya rasa masyarakat asing lebih banyak menghargai usaha tuan ni daripada masyarakat kita. Kalau adalah apa ni, peluanglah bagi karyawan-karyawan yang ada ni. Saya minta lah supaya beri penghargaan lah kepada pelukis tanah air kita ini. Ini waktu ini betul lah ni. Perjuangan saya. 21 tahun di dalam tentera. Ya. Yang regimen apa? Regimen komando. Komando, alhamdulillah.
Arjim Komando. Mudah-mudahan apa nih ini, pihak-pihak saya yang berkenaan ya. Ini saya. Ini mak saya. Kecil, ini bapak saya. Alhamdulillah. Ini adalah asal usul. Ini. Waktu saya rekrut tahun 65. Oh, alhamdulillah. Tuan dapat merakam ada kelainan daripada yang lain barangkali. Sungguh. Sebab saya ini penulis blog, tuan. Bila mana penulis blog, saya pandangan saya lain daripada pandangan wartawan. Sebab wartawan dia cuma menulis di dalam kerangka dia. Bagi saya, saya menulis tentang sosio-politik dan apa ni, sosial, politik dan agama. Saya lebih pada apa kata menghayati Malaysiana. Jadi Malaysiana adalah apa kata kita ni, kita kena menghargai apa yang ada daripada apa ni, usaha pelukis-pelukis, seniman-seniman seperti tuan ini harus di saya, tunjulkan, insyaAllah. Saya setakat ini, saya berterima kasih kepada kerajaan, kepada Kementerian Kesenian. Hari ini pun, saya bukan tak berterima kasih. Saya berterima kasih setakat ini. Cuma kita, apa yang luahan rasa ini, dipertingkat lagi. InsyaAllah, saya rasa, memang patut, Tuan tak buka studio sendiri, ada? Saya tak mampu untuk membuka studio sendiri. Gallery, ya? Art gallery. Dan ini pun saya nak sewa berapa cakap, sini? Ini saya nak cakap terus terang, 2000 sebulan. 2000 sebulan? 2000 sebulan. Ibarat telur di hujung tanduk. At any time. Any time. Bila-bila masa. Kalau terlepas bio, out you go. No comment. Saya nampak. Tak ada tempat untuk saya buat mengadu. Untuk saya. Tuan asal orang mana? Utara. Belah mana? Kedah. Kedah. Saya Pulau Pinang. Kedah belah mana tu? Saya di Pulau Saya, tempat lahir. Pulau Saya. Kuala Muda. Ah, Kuala Muda. Tapi dari sekolah kata-kata lah. Ini tuan punya apa ni? Kontak lah ni. Saya nak ambil rakam supaya barang siapa yang ada hajat. Website social networking Abdul Ghani Ahmad, Facebook abdul.ghani.ahmad, space myspace.com abdul_ghani_ahmad 012 6425125 019 256 3161, insyaAllah. Ada lagi satu silakan yang masih kita boleh kongsi bersama. Silakan. Orang lain tidak berapa. Silakan. Alam seni lukis saya terlibat daripada tahun 84. Saya bersara 86. 84 saya sudah mengorak langkah sebelah kaki jadi awam. Sebelum saya 12 langkah, 12 kaki keluar daripada army tentera, sebelah kaki saya sudah berada di luar antara tahun 84. Lepas tu 86 saya serius. Bila saya serius sampai hari ini, saya tak dapat nak bilang berapa banyak hasil karya lukisan yang saya dah buat dan berapa banyak yang dah jual. Tak dapatlah saya nak bilang satu persatu. Tapi walau bagaimanapun, alhamdulillah, walaupun kalau kita nak bandingkan lagu-lagu yang top masa kini, sejauh mana dia pergi? Ya. Tuan boleh imagine dah apa yang saya bermaksudkan. Betul. Tuan-tuan yang mana dengar tu boleh bermaksud kan? Boleh imagine apa yang maksud saya cakap walaupun belah lagi. Saya menyanyi sampai ke mana? Kita hentikan dahulu rakaman ini sebab menghormati azan yang sedang berkumandang, insyaAllah. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung kembali wawancara rakaman bersama dengan pelukis tersohor tanah air, Encik Abdul Ghani Ahmad, di ruang studio beliau di Central Market, di Pasar Seni. Sila sambung lagi tentang apa ni pendapat tuan mengenai kedudukan semasa seniman seni lukis tanah air. Silakan. Saya dengan rasa rendah hati
ingin memberi sedikit pandangan ataupun berkongsi pendapat dengan tuan-tuan tentang perjuangan seni lukis, tentang matlamat seni lukis dan sejauh mana seni lukis ini dia punya perjalanan hasil karya. Ya. Perjalanan hasil karya. Kalau kita bandingkan dengan penyanyi, memang dengan pelakon, kita tentulah banyak perbezaan. Lukis menghasilkan karya bersendirian, tapi penyanyi dengan pelakon didedahkan pada publik, pada orang ramai, lebih ceria, lebih meriah. Tidak seperti macam apa seni lukis lah. Cabang seni lukis ni agak ketinggalan sikit daripada perhatian media masa. Agak ketinggalan lah. Itu dia punya perjalanan tu jauh. Ya. Jauh lebih daripada dengan rakam lagu, dengan buat filem tu. Tak, semua cabang seni kita harus hargai. Tapi saya rasa saya setuju dengan pandangan tuan bahawa seni lukis ni agak terlepas pandang pihak-pihak yang berkenaan. Mudah-mudahan dengan luahan tuan sebagai seorang pelukis tersohor tanah air ini akan menerima perhatian pihak-pihak berwajib, insyaAllah. InsyaAllah. Tentang perjalanan jauh yang saya maksudkan, sampai ke seluruh dunia. Hasil karya lukisan. Yalah. Hasil ciptaan saya sendiri. Baik pun pelukis-pelukis lain lah. Yalah. Pelukis-pelukis asalkan dia berkarya, lukisan-lukisan dia sampai ke luar negara. Seluruh dunia. Betul. Tapi saya bukan saya nak mengendahkan, tapi lagu itu sampai ke mana? Ya. Filem tu sampai ke mana? Ya. Jadi ini bukan saya nak membezakan ataupun memperendahkan antara satu dengan lain. Mana bagilah sedikit perhatian. Ya. Perjuangan kita jauh. InsyaAllah tuan. Yang perjalanan hasil karya itu jauh. Berjalan jauh. Saya rasa dengan apa ni penyiaran rakaman ini akan menyentuh hati pihak-pihak yang berkenan, dan saya ucapkan pada tuan selamat maju jaya dan jangan putus harap, insyaAllah. Masih ada sinar bagi tuan, insyaAllah. Saya di sini saya berseru. Silakan. Semua pelukis. Kepada semua pelukis, jangan putus asa. Teruskan berkarya. Betul. Teruskan berkarya. Sebab kita hidup ni untuk berkhidmat pada masyarakat dan negara. Macam kita adalah sumbangan masing-masing kan. Macam sebagai penulis blog, yang saya boleh buat adalah menyampaikan suara rakyat, warga daripada bawah ini kepada pihak, sampai mana pun satu dunia boleh baca, boleh tengok, insyaAllah. Hasil karya pelukis hasil karya seseorang pelukis itu diperlui apabila seseorang itu berminat, seseorang itu minat seni, diperlui untuk melengkapkan ruang. Walaupun million rumah itu juta, million tanpa lukisan dia kosong. Ya. Jadi berkatakah betul. Adakah dia gantung CD itu? Maaflah cakap. Iyalah. Saya nampak pada apa yang tuan sampaikan. Jadi saya harap tuan boleh ulahkan balik. Bisa diatur tuan, insyaAllah. Ulahkan lagi. Saya memang setuju dengan pandangan dan fikrah tuan itu. Apa maksud saya tu? Memang boleh, insyaAllah. Ayat saya, penyampaian tu je tak berapa. Walaupun apa kata tak seindah yang mana yang mungkin orang lain harapkan, tapi luahan hati tuan saya faham. Dan insyaAllah saya akan tulis, saya akan merumuskan lagi tentang luahan tuan tu, insyaAllah. Lagi satu. Silakan. Macam mana latar belakang seorang pelukis? Macam mana asal seorang pelukis? Macam mana kemajuan seorang pelukis? Macam mana jatuh bangun seorang pelukis? Adakah orang umum, masyarakat umum tahu tentang ini? Tak tahu. Tapi kalau jatuh bangun seorang pelakon, seorang penyanyi, heboh satu dunia. You are, tolong ulaskan. You are the unsung heroes. One of our unsung heroes.
tolong InsyaAllah. Jelaskan. Tolong tuan-tuan bayangkan sendiri. Boleh. Betul tak? Betul. Seteru. Tengok, pergilah cari pelukis ni. Tengok macam mana. Walaupun lukisan dia jual RM20,000. Tapi kita tengok latar belakang dan kita tengok dia punya penghidupan. Tanggungjawab. Pekerjaan harian. Background, belakang kami dia. Kita pergi tengok. Walaupun dia terkenal, tersohor, kita pergi tengok rumah dia. Bilangan-bilangannya tertentu sebagai seorang pelukis yang tertentu sohor semacam sebagai seperti pelukis-pelukis di dunia, itu dunia. Pelukis barat, pelukis, itu boleh. Tapi kita pelukis di Malaysia, siapa dia pelukis yang ada galeri sendiri dalam Malaysia, yang tersohor, yang terkenal? Kurang. Ada arwah siapa tu yang Ibrahim di Pulau Pinang? Ha, Ibrahim Hussein. Okay. Ibrahim Hussein. Duduk dekat Ceruk. Ceruk dekat Langkawi. Langkawi. Ha. Pasal apa pergi duduk Ceruk dekat Langkawi? Pasal apa? Kenapa tak duduk dalam bandar dan perumpun ni? Sebab semua orang senang nak pergi tengok. Ya. Yeah. Ha? Orang kecil, orang besar, orang apa keturunan, apa darjat boleh pergi tengok. Pergi duduk kat sana, kita kalau nak pergi tengok, kena fikir 2-3 kali juga. Belanja banyak. 10 kali. Nak naik tiket ke, nak pergi ambil bas ke, buka makan beberapa hari, kerana nak pergi tengok lukisan. Majik kata apa? Ya. Dia tak cost efektif. Ini saya rasa rambang saya. Ya. Semata-mata nak menaikkan martabat langkah. Ya, boleh lah, bagus lah. Alhamdulillah. Saya nampak. Tak apalah tuan, jangan bimbang, insyaAllah luahan tuan ini insyaAllah akan sampai pada telinga dan mata masyarakat umum satu dunia, sebab saya akan siarkan di YouTube. Ya, akhir kalam daripada tuan kepada pihak yang berwajib, silakan. Okay, saya di sini luahan hati yang pertama sekali saya bersyukur kepada Tuhan negara kita aman, maju jaya daripada hari ke hari. Ya. Dan kita, saya berasa bangga di atas negara kita kalau nak dibanding negara-negara lain di dunia, termasuklah negara jiran kita ni, the best lah. Alhamdulillah. The best lah. Ini kan? Memang sesuai bagi jiwa kita. In the best lah. Saya okay, senang anak sekali Malaysia, apa gitu ni semua. Lepas tu dari segi pasang surut ekonomi itu hal maklum, kita faham. Tetapi sedikit perhatian, tolong jangan lepas pandang saja. Ya, sungguh. Saya setuju. Jangan lepas pandang. Buatlah. Kita ada balas di negara, tapi balas di negara setakat hari ini, saya tak tahu apa programnya. Barangkali dia akan buat sesuatu, barangkali. Mudah-mudahan. Lagi satu, kita tak, forum kita terlalu kurang. Forum-forum artis dengan wang-wang kenamaan, dengan pembesar-pembesar kurang. Okey, apa salahnya Menteri Kesenian buat perjumpaan semua pelukis dari hati ke hati? Semua. Apa macam? Bisa diatur. Pokoknya mau. Dari hati ke hati, semua pelukis. Betul. Ataupun panggil semua seniman. InsyaAllah, saya harap Datuk Seri Rais dengar luahan tuan ni. Semua seniman. Kalau nak panggil penyanyi dengan pelakon, saya rasa sekarang dah okey dah. Yalah. Pelukis pula. Pelukis pula. Kita jumpa beberapa tempoh sekali. Saya nak tanya tuan, ada badan khas untuk pelukis tak? Ada? Ada. Saya terlibat dalam Malaysia Watercolor, Persatuan Pelukis Cat Air Malaysia. Okey. Dan ada persatuan-persatuan pelukis lain. Saya ada nak? Kalau ikut apa dalam senarai itu. Tetapi dalam persatuan-persatuan, bukan untuk membela individu. Dia aktiviti saja. Aktiviti tahunan. Itu pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Bila ada sponsor baru ada aktiviti. Tak ada sponsor macam mana nak. Saya faham. Jadi almarhum lah, dia punya, dia bukan ada tabung macam tabung UMNO, wang cacat, wang korang OPU, dia bukan ada tabung macam tu. Jadi ini saya rasa bila contoh, bila buat kempen alam sekitar, apa salahnya lukis ambil peranan? Tak, sungguh macam tuan tu, belakang tu kalau kita tengok tu, monkey spot, alam sekitar, cintakan alam sekitar ni. Boleh kita buat lah. InsyaAllah.
jadikan satu aktiviti permanen. Jadi dengan menghayati lukisan-lukisan yang memaparkan keindahan alam sekitar, akan mendorongkan masyarakat menjaga alam sekitar itu. Dan dia lebih appreciate, lebih berkesan, lepas itu lebih apa respon untuk pembeli lah. Orang pengkarya seni sekali, dia serampang dua mata ataupun tiga mata. Dia kalau umpama sebagai contoh, lukisan di belakang tu berapa harga lukisannya? Yang ni? Yang hijau tu ya? Yang hijau RM18,000. RM18,000? Saya harap pihak-pihak korporat bolehlah memperuntukkan sedikit sumbangan kepada tenaga seni lukis tanah air kita ni. Yang ini, yang bawah ni? Yang ni, RM6,500. Berapa? RM6,500. Ni lukisan anak sungai? RM8,500. Ada berbagai-bagai bergantung kepada karya yang kita cipta. Mudah-mudahan pihak-pihak yang berkenaan, yang mempunyai ruang dan peluang untuk apa kata membantu pihak-pihak pelukis seni lukis ni di tanah air kita ni, akan mendengar luahan tuan dan tampil untuk berhubung dengan tuan, insyaAllah. Jadi itu saya minta ini media dia kena turun dari masa ke semasa ke pasar seni untuk apa ni, untuk turun padang meninjau melihat apa yang berjaya, apa yang tak berjaya, apa yang bagus, apa yang tak bagus. Betul. Dari masa ke semasa, bukan InsyaAllah. Nanti bila kena cucuk baru nak datang. Betul. Lepas tu janganlah jumpa orang tu seorang, lepas tu balik kan, orang tu pandangan berbeza-beza. Tiap-tiap seorang pelukis dengan seorang pelukis ada pandangan, ada perbezaan cara penyampaian. Dan dia punya umur, dia punya penglibatan dalam beberapa lama dia itu, jadi cara dia ada berbeza. Turun pada atas, jumpa satu persatu. Saya tengok dia datang satu dua orang, lepas tu dia balik. Dia belah. Dia jumpa lah siapa tu, kita pun tak ada dapat, ada setengah tu dia bercakap takut-takut sikit. Ni Central Market. Hujan, kalau hujan ni semua basah. Basah. Depan ni semua basah. Ibarat saya nak pergi naik kita lah. Kena sempiah. Ni contoh lukisan-lukisan tuan ni. Macam ini dia kira ni hutan belum. Hutan belum. InsyaAllah. Hutan belum. Kita pergi buat. Yang ini hutan belum. Ini kampung mana? Belah utara. Belah utara. Suasana apa ni? Suasana laman, bentuk rumah. Yang kita punya kemelayuan lah. Iyalah. Ini kawasan sawah. Kawasan sawah. Bendang yang boleh menjadikan satu sarjana mata memandang. Betul. Inilah dia Jelapang Padi. Yang generasi baru ni tak tahu. Ya. Generasi baru ni dia asyik nak internet aja. Ni internet dia. Ini hutan mana ni tuan? Ini hutan belum. Hutan belum ya? Hutan belum, insyaAllah. Hutan belum. Harga ini, lukisan ni? Yang ni dua ada RM6,500. RM6,500, insyaAllah. Ini Endau Rompin. Endau Rompin. Yang baru kita masuk ke tahun lepas. Dan 25 hari bulan ni akan mengadakan satu pameran besar-besaran di Johor Bahru. I see. Dirasmikan oleh Menteri Besar Johor. Kita buat di Johor Bahru. Selama 40. Selalunya tuan mengambil masa berapa lama untuk apa ni, melukis satu-satu lukisan ni? Satu-satu lukisan dia bergantung kepada objek. Sebagai contoh, kalau umpama kata yang lukisan macam ni saya kadang-kadang boleh pergi dalam 10 hari. 10 hari nah? Ya. Kadang-kadang lebih. That's very fast. Kadang-kadang lebih lagi. Tengok keadaan, tengok selera. Tengok dia punya apa mood kita lah. Jadi kalau umpama kata hujan, tempiah dia jatuh ke sini lah. Ini semua turun lah. Ini. Tak boleh lah. Dia tak boleh lah. Nak gantung ni semua basah. Ya. Nak kena protect ni. Ya. Itu tak ada siapa nak, kita tak payah nak mengadu lah. Mengadu pun dia tak mau janji. Sungguh. Ibarat menyalak bukit lah. Ya. Jadi itulah, insyaAllah saya akan apa ni, proses rakaman ini dan saya akan muat naik ke dalam YouTube. InsyaAllah dalam sehari dua ni akan naik. Saya akan maklumkan pada tuan.
Terima kasih di atas apa ni luahan rasa tuan. Saya ucapkan selamat maju jaya insyaAllah mulai daripada sekarang, supaya pihak-pihak yang berwajib seperti Kementerian Kebudayaan, Seni dan Warisan akan berusaha membantu para pelukis seni lukis tanah air seperti tuan ni. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.